Baik, kita bersama dengan rakan setugas di daerah Temburong bersama Siti Izawati Abdul Majid. Assalamualaikum Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr. Iskandar dan juga Munirah pada pagi ini? Alhamdulillah, saya saja. Bagaimana dengan Siti Izawati? Alhamdulillah, saya sehat dan juga kru-kru di sini juga rakan setugas yang bertugas pada pagi ini. Alhamdulillah dalam keadaan yang sehat walafiat juga. Alhamdulillah. Tadi sempat sarapan Siti Izawati. Sarapan apa tu? Alhamdulillah sempat roti saja kerana roti kalau nak memulakan sebarang apa pekerjaan hendaklah memulakan dengan walaupun makan dalam kuantiti yang sedikit, tapi alhamdulillah akan dapat memberikan kita tenaga untuk bertugas pada pagi ini. Ya, betul. Saya terbayangkan sebetulnya Siti Zawati ingatkan tadi, Siti Zawati breakfast menggunakan apa tu, menikmati nasi goreng sapa apa ni orang, udang galah. Baik, silakan. Kita akan persilakan Siti Zawati untuk bersama dengan penonton kita pada hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Dr. Iskandar dan juga Munirah yang berada di Bandar Seri Begawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia bersama kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini begitu cerah sekali dan kita percaya banyak aktiviti dan juga kegiatan yang akan diadakan di daerah Temburong. Baiklah, sebelum kita menyaksikan bahan rakaman untuk keluarannya pada kali ini, ingin kita kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan Majlis Sambutan Awal Tahun 1441 Peringkat Negara bagi Peringkat Daerah Temburong akan diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar Daerah Temburong bermula pada jam 5 petang, bacaan akhir tahun 1440 dan awal tahun 1441. Dan maklumat seterusnya ingin kita kongsikan bersama dengan Auda program belia mualaf Asy-Syahadah yang akan diadakan pada esok ya bertempat di pusat dakwah Kampung Selapun. Jadi kepada mereka yang terlibat yang mana program ini akan bermula pada jam 9 pagi. Jadi sama-samalah kita menjayakan program belia mualaf yang akan diadakan pada esok bertempat di pusat dakwah Kampung Selapun. Baiklah ada, itu saja maklumat yang dapat kita kongsikan bersama dengan Auda untuk keluarannya pada kali ini. Dan seperti yang kita janjikan, kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan rakaman mengenai dengan bengkel pengurusan jenazah anjuran Jabatan Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong. Jadi apa kata kita terus saja menyaksikan bahan rakaman ini. Kematian merupakan suatu kepastian yang telah dan akan berlaku ke atas segala makhluk. Hal ini tidak terkecuali akan melanda diri individu manusia. Mempercayai adanya kematian merupakan perkara wajib kerana ia termasuk dalam perkara keimanan menyangkut perkara as-sam'iyat iaitu alam gaib yang hanya boleh diketahui melalui penjelasan Al-Quran dan pendengaran khabar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah dia salah satu dari tiga proses yang dilalui manusia dalam hidupnya iaitu daripada ada kepada tiada, yang juga merupakan peralihan dari alam dunia ke alam barzakh, kiamat kecil untuk menuju ke alam yang lebih kekal iaitu akhirat. Sehubungan dengan itu, Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong dengan kerjasama Majlis Perundingan Mukim Bangar dan Bahagian Institusi Mukim dan Kampung Jabatan Daerah Temburong telah pun mengadakan bengkel pengurusan jenazah bertempat di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar Daerah Temburong. Kursus yang diadakan selama dua hari ini mendapat sambutan dari penduduk kampung. Kira-kira 70 peserta mengikuti bengkel yang dibahagikan kepada dua kumpulan. Sepanjang kursus itu dijalankan, peserta-peserta didedahkan cara-cara memandikan, menyediakan kain kapan dan seterusnya cara mengapankan jenazah, baik secara teori maupun praktikal.
Untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi, kita dengarkan bersama Meja Besara Ampuan Hussein bin Ampuan Mutahir, Pengerusi Bersama. Bengkel pada pagi ini adalah bengkel pengurusan jenazah ataupun perdu kifayah dipohonkan khas kepada Jabatan Al-Ihwal Masjid Daerah Temburung untuk kepentingan penduduk-penduduk di Mukim Bangar, terutama sekali belia-belia dan belia wanis yang belum pernah mengikuti dan belum ada pengetahuan dalam bidang ini. Jadi kami memberi peluang kepada mereka untuk mengikuti ini dalam kata ini menambah ilmu yang berguna, yaitu pengurusan jenazah, kerana ini amat perlu di setiap kampung dan di mukim ataupun di mana sajalah, kerana ia merupakan perdu kifayah yang patut kita ni lakukan apabila berlaku sesuatu kematian. Jadi adalah tepat pada waktunya kita membuat perkara ini supaya boleh mengingati kepada orang yang sudah berkursus. Jadi di sini tujuannya supaya hidup itu pasti akan mati. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu haruslah diuruskan. Jadi perlu setiap kampung ataupun setiap mukim itu atau dalam setiap keluarga yang tahu cara menguruskan jenazah ini. Jangan sekarang berlaku musibah, anda tahu apa yang dibuatnya. Kan beritahu siapa. Anda tahu apa lagi kan dibuat, apa lagi kan dianu sebenarnya. Jadi di sinilah kursus itu besar gunanya untuk masyarakat. Alhamdulillah, artinya kerja yang kami buat ini adalah sia-sia. Respon ataupun anuan daripada orang kampung sangatlah baik. Kami tidak juga mengenyakan tadi melebihi daripada anu itu. Lagi banyak orang yang menganu mengikuti lebih besar pahalanya dan banyak keuntungannya. Jadi pada pagi ini dia kita mempunyai dalam 70 orang peserta, terdiri daripada laki-laki dan perempuan, termasuk juga belia dan belia wanis yang sama-sama mengikuti. Mudah-mudahan mereka akan menambah ilmu pengetahuan dan dapat maksudnya menjalankan tugas mereka sebagai warga dalam urusan kerja fardu kifayah. Kita mengadakan bengkel ini selama 2 hari kerana teori dan juga praktikal. Jadi besar keuntungannya kalau teori saja kita ini kurang paham. Jadi apabila praktikalnya dilihatkan cara memandikan, cara menyembahyangkan, cara mendudukkan, cara mengkapankan dan sebagainya itu, jadi lebih dipahami lagi kursus ini kepada peserta-pesertanya. Perancangan kita akan membuat kursus-kursus yang berfaedah untuk kepentingan orang ramai, terutama sekali penduduk kampung, dan juga saya menyeru kepada mukim-mukim yang lain di daerah ini yang belum lagi membuat atau yang perlu membuat kursus pengurusan jenazah atau perdu kifayah ini. Jadi bolehlah mereka mengkayakan, kerana anak ini banyak untungnya kepada masyarakat, terutama sekali belia-belia. Antara lain, tujuan kursus ini diadakan supaya akan dapat manfaatkan dan mengamalkan tata cara menguruskan jenazah.
Semoga apa yang kita saksikan sedikit sebanyak akan memberikan kita keinsafan kerana hidup di dunia ini cuma sementara. Apabila datang suratan takdir, ajal seseorang yang telah ditentukan Allah sejak ajali lagi, maka kematian yang akan tiba itu tidak dapat diundur dan ditangguh atau dicepatkan mengikut kemahuan hambanya. Dari itu sama-samalah kita beringat pada saat dan waktunya kita juga akan kembali kepadanya jua. Cuma bila waktunya dan bagaimana kita tidak mengetahui.